Okay. Boleh bertulis kalau tak ada. Okey. Tak ada masalah. Untuk makluman Yang Berhormat Tuan, perkara ini ingin saya ceritakan dari segi dasar kabotaj dalam negeri, dalam negara kita. Sabah dan Sarawak mempunyai pandangan yang berlainan. Pada tahun 2017 memang kita membuat liberalisasi dari segi dasar kabotaj. Tapi setelah dilaksanakan hampir 4 tahun, nampaknya reaksi daripada pihak Sabah dan Sarawak berlainan. Di mana Sabah menganggap kita perlu teruskan liberalisasi dasar ini. Sebaliknya Sarawak memberi pandangan yang berlainan, mana untuk mengekalkan dasar kabotaj. Jadi pihak kementerian kita telah menghantar timbalan KSU kita untuk berunding dengan kerajaan negeri untuk mendapatkan dan mengharmonikan dasar ini. Dan kalau tidak, mungkin kita akan ada satu dasar berdasarkan keperluan negeri tersebut. Kalau di Sabah kita tahu, berbanding dengan Sarawak, Sarawak lebih banyak syarikat-syarikat untuk membina kapal. Jadi kalau kita lihat dari segi ini, perancangan pelabuhan kalau di Sepanggar ataupun seperti mana yang dirancang oleh Sabah, mungkin ada satu perancangan yang direncanakan oleh mereka dalam konteks untuk menjadi transshipment hub. Jadi dalam soal ini, memang 4 tahun ini kita jangkakan. Andaian yang dibuat sebelum ini ialah disebabkan oleh kabotaj policy, barang-barang di Sabah itu lebih mahal. Tapi setelah kita buat kajian secara menyeluruh, apa yang kita dapati, walaupun pada satu ketika kos pengangkutan turun, tapi harga barang di Sabah tidak turun. Maka kita boleh buat satu kesimpulan bahawa kadang-kadang correlation yang kita anggap sebelum ni, hipotesis itu tak berapa betul. Jadi kita kena mengkaji secara mendalam mengenai perkara ini. Itu adalah dasar kabotaj. Dan saya ingin untuk menghormati Yang Berhormat Bagan yang telah membangkitkan soal dasar kabotaj. Disebabkan kesukaan masa, saya cuma secara ringkas saya terangkan. Yang Berhormat, pengecualian yang diberikan sebelum ini hanya merujuk kepada pengecualian ke atas proses pengesahan ketiadaan kapal tempatan yang perlu diperolehi oleh semua kapal asing yang ingin memohon untuk mendapatkan Domestic Shipping License DSL. Kapal-kapal asing masih perlu memiliki DSL yang sah sebelum ianya memulakan operasi di perairan negara. Pengecualian diberikan sejak 1 April 2019 berikutan isu kelewatan pengeluaran DSL. Namun, dengan penambahbaikan yang telah dilaksanakan, termasuklah penggunaan sistem eDSL, proses pengesahan telah dapat dipercepatkan. Kementerian Pengangkutan juga telah menyediakan garis panduan yang terperinci berhubung dengan proses rundingan dan mediasi yang dengan mengambil kira keperluan seperti mana yang dipohon oleh Maida. Selain itu, walaupun pengecualian tersebut telah dibatalkan, kapal-kapal asing yang terlibat dengan pembaikan kabel dasar laut masih diberikan DSL untuk beroperasi di perairan negara. Ini dibuktikan dengan kelulusan sebanyak 10 DSL telah diberikan kepada 2 buah kapal asing, ASEAN Explorer, ASEAN Restorer, yang bagi tempoh Disember 2020 sehingga Ogos 2021. Malahan, kelulusan DSL telah dikeluarkan dalam tempoh 3 hari sahaja berbanding 5 atau 7 hari sebelum ini. Dan Kementerian Pengangkutan berpandangan, minta penjelasan. Kerajaan perlu sekejap, nanti saya pergi yang buat. Kementerian Pengangkutan berpandangan, kerajaan perlu mengimbangi usaha-usaha membina kapasiti industri perkapalan tempatan, meningkatkan keupayaan dalam sektor perkhidmatan domestik, mengurangkan kebergantungan negara kepada kapal asing serta memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terjamin dengan mengurangkan pengoperasian kapal asing di perairan Malaysia dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Perkara ini akan dibincangkan secara menyeluruh. Untuk makluman Yang Berhormat juga, Kementerian Pengangkutan akan membentangkan dasar ini kepada Jemaah Menteri pada awal Oktober 2021 setelah menerima ulasan daripada semua kementerian dan agensi tersebut untuk menentukan hala tuju berkaitan dengan dasar ini. Yang Berhormat dan Serembat.